Alright, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini saya akan buat sharing berkaitan dengan macam mana nak install thermal printer. Thermal printer yang saya guna ialah model GP printer 1324D. Okay, untuk makluman, model ni banyak juga saya nampak dekat Shopee. Okay jugalah kalau nak beli kan. Tapi saya nampak ada yang lebih murah, ada yang 200 lebih pun ada. Tapi yang ni just macam yang popular sikit lah. Satu kelebihan dia, yang ni dia punya kertas dia dekat dalam printer. Ada yang saya tengok dia punya kertas tu luar, maksudnya dia tak ada casing untuk kertas tu. Okey, tu yang ni saya rasa mungkin dia lebih baik lah kot, sebab kertas tu dia secure sikit kan. So kelebihan thermal printer ni kalau siapa yang buat business online lah, kalau untuk buat macam Shopee ke ataupun sendiri punya business kan, Easy Parcel dan sebagainya, dia macam mudahkan ikut size yang spek yang dia nak lah. Jadi, dan dia juga ada stiker, so kita tak perlu nak tampal ke, nak risau kertas tu hilang ke kan. Dan kelebihan ni lagi ialah dia tak ada ink, dia yang bestnya. So dia hanya gunakan hover untuk printkan kita punya information lah yang perlu untuk kita deliver barang. So ada untuk information untuk seller dengan juga buyer tu, kita dah boleh attach, maksudnya kita stick aja dekat kita punya parcel tu. Alright, so lagi satu, kalau hujan ke apa, tak payah risau tusan kembang dan sebagainya. Dan dia juga waterproof lah, so selamat sikit lah kita punya information tentang buyer dengan seller tu. So untuk macam mana kita nak install, okay, kalau kita tengok dekat link yang saya bagi, ada link untuk download driver. Okay, kita right click dan buka, dan kita download, kita install kita punya, dan kita masukkan password lah dan install sekejap je sebab dia file tak besar. Lepas habis je kita buat installation, kita terus add printer, kita pergi system preference, lepas tu printer. Okay, tak ada. So saya pergi plus. Lepas tu pergi kat G printer. Okay, sebelum tu pastikan printer tu kita dah connectkan dengan kita punya machine. Okay, MacBook ke ataupun iMac ke Mac Mini ke. Kita pastikan dia dah connect. Kemudian kita boleh pilih G printer sebab sepatutnya dia dah memang ada lah. Okay. Kemudian kita nak choose driver. Yang this is the macam tricky part lah untuk kita nak install benda ni, iaitu kita pergi dekat ada. Sebab kalau kita pergi dekat select software, tak ada, tak jumpa. Okay, lepas tu apa kita buat, pergi dekat search tu, type.ppd. Okay, type.ppd. Kalau tak ada, saya bagi link juga untuk download lah. Kemudian kita pilih 200 dpi ppd. Kemudian kita open. Okay, so dah ada lah ni USDP, dan kita boleh add terus dalam sistem kita. So dah siap lah. Cumanya kalau ikut kat sini, kita nak default paper size dia, kalau yang model ni dia pakai A6, tapi tak ada A6 kat sini. Jadi waktu kita nak print tu, kita kena set siap-siap lah. Alright, ok, ini contoh saya nak buat print. Kalau saya nak print tu, nanti ketikkan dia dalam PDF, kemudian saya nak print. Cuma yang this part je kita kena adjust, iaitu kita kena manage size dia. Ok, 104 dengan 148. Ok, 150 kadang dia terkeluar, so 148. Okay, so kita dah set. So nanti setiap kali kita nak print, kita just tengok kat sini je lah, dia tu lah. Okay, kalau dia dah ada, awak pilih dah ada A6, then proceed dengan A6 je lah. Tapi kalau tak ada, awak kena setkan dekat manage custom size ni. Okay, lepas tu kemudian dah boleh print. Okay, right, nanti dah dapat macam yang ni. Okay, right, itu sahaja daripada saya.
Kalau ada soalan boleh DM saya. Bye bye. Assalamualaikum.